Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya S. Samsudin Al-Haj. Sidang penonton yang dihormati. Cerita ini dikhaskan kepada orang-orang yang ada menonton di dalam panggung ini saja. Orang-orang yang tak mau menonton filem ini, hidupnya tak cukup syarat. Tak lama matilah dia. Kepada ibu-ibu yang ada membawa anak-anak kecil mereka, tolonglah jaga budak-budak tu. Kalau-kalau dia mekik belulung-lulung tu, ambilkan puting, sumbatkan mulut dia. Ada lagi satu. Kalau ada orang yang hisap rokok nampak macam berkepul-kepul asap dia keluar, tolong kurangkan asap dia sedikit. Takut-takut orang kat sebelah tu tak nampak kamu ke Pak Haji ni. Sekarang Pak Haji nak bercerita. Cerita ini ialah cerita dongeng orang tua-tua. Kononnya berlaku di negeri Isketambola, dekat-dekat dengan negeri Isketambatu. Tuan Sadiq. Saya. Tabahkan hati, teguhkan semangat, cakap bertegas, jangan takut, okey? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila duduk. Sila duduk. Mana dia anak anda Abdul Wahab? Abdul Wahab sudah putus pertalian saudaranya dengan kami. Oh, dia sudah jatuh miskin. Hartanya habis semua dijoli. Jangan takut. Ini harimau jina. Dan apa hajat anak anda kemari? Begini tuan hamba. Kami berdua telah tertarik kepada anak tuan hamba, Hamidah dan Harimau. Tidak, Rafina. Kalau boleh, kami berdua ingin memperisterikan anak tuan hamba. Boleh, apa salah? Tetapi dengan satu syarat. Syarat apa? Begini syaratnya. Tuan hamba boleh kahwin dengan anak hamba. Tetapi tuan hamba tidak boleh marah. Kalau tuan hamba marah, tuan hamba berdua akan dijual. Dan harta benda tuan hamba, hamba rampas. Bersetuju? Hamba minta tempoh 5 minit. Baik. Silakan. Syarat ini berat, Kanda. Kalau kita marah, kita akan dijual dan harta kita semuanya dirampas. Ini tak boleh jadi, Kanda. Dinda jangan jadi bodoh. Kita mana boleh marah? Sebab Hamidah dan Rafida cintakan kita berdua. Jangan takut, kita tak boleh dijual. Kalau begini boleh, Kanda. Sesudah kita kahwin 10 hari, kita bawa istri kita pindah ke lain tempat. Kalau kita marah pun dia tak tahu, Kanda. Ya, itu betul. Habis? Apa macam? Jadi. Mari. Hamba setuju. Bagus. Kalau sudah setuju, turunkan tanda tangan di perjanjian ini. Ya, sekarang saya. Selesailah upacara perkahwinan kedua-dua lembu itu. Mereka tu tak sadar yang mereka tu akan kena tipu. Siapa tu? Assalamualaikum Tuan Sadiq Sigaraga. Waalaikumsalam Abdul Wahab. Duduk. Terima kasih. Apa hajat datang kemari? Hamba sungguh terpikat kepada anak tuan hamba Kasida. Jadi kalau boleh hamba hendak memperisterikan Kasida. Jangan marah, tuan hamba tak boleh peristerikan anak hamba kerana kedudukan tuan tidak setara dengan hamba. Tuan hamba jangan pandang hamba tak ada mata. Hamba lebih kaya daripada tuan hamba. Lebih kaya dari Abdul Wahab.
dan lebih kaya dari Abdul Wahid. Kalau tuan kurang percaya, ini buktinya. Ai, harta Ismik di luar negeri. Pakistan, Afghanistan, Turkistan, Hindustan, Gohegostan, negeri mana tu? Dekat-dekat dengan negeri setan. Negeri setan pun Ismik ada harta. Kongostan, Titistan, Popostan, Tanjung Rambutan. Ha, kaya, kaya, kaya. Ananda Abdul Wahab, ayahanda minta maaf. Ananda boleh kahwin dengan anak ayahanda. Tetapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Jikalau ananda marah, ananda akan dijual. Dan harta benda semua ayahanda rampas. Oh, itu jikalau ananda marah? Ya. Jikalau ayahanda pula yang marah? Ayahanda marah tak ada apa-apa. Itu namanya perjanjian berat sebelah. Ananda sendiri ada membawa surat perjanjian. Dalam surat ini mengatakan, jikalau anak anda marah, anak anda akan dijual seluruhnya. Tapi jikalau ayah anda marah, ayah anda juga akan dijual seluruhnya. Coba ayah anda ya? Boleh. Beri ayah anda tempoh 5 minit. Silakan. Baik. Apa kata tuan penasihat? Kita sign atau tidak? Saya rasa lebih baik kita sign. Sebab Abdul Wahab dan Abdul Wahib begitu pihak pandai kita jual. Ini apa? Abdul Wahab budak mentah. Ah, betul, betul. Kalau perkara ini berhasil, saya akan beri 25%. Sign, jangan takut. Baik. Ananda Abdul Wahab, ayahanda bersetuju. Bagus. Kalau setuju, mari kita sama-sama sign kontrak ini. Ya. Bagus. Tuan saksi. Ya, itu perlu saksi 25. Ananda Abdul Wahab, selepas daripada menandatangan ini, kalau kiranya terdapati apa-apa, ayahanda minta halal. Begitu juga ananda, minta halal dari dunia sampai akhirat. Ya. 25. 25. Ya. Apa yang 25? Ananda kawin 25. Ya. Ya. 25. Tujuan mereka nak menjahanamkan Abdul Wahab. Tetapi tak boleh. Abdul Wahab mempunyai pikiran yang bijaksana. Bukan macam abang-abangnya. Pada keesokan hari, apabila Abdul Wahab balik dari kerja, dia pulang, tuan. Selamat pulang, tuan Abdul Wahab. Terima kasih, tuan Kasim Pentelon. Maaf, Patalon. Hidangan sudah siap, tuan. Terima kasih. Silakan duduk, ananda. Terima kasih. Silakan duduk, Arinda Kukasida. Tak boleh, Kanda. Dalam rumah ini ada undang-undang. Kalau suami makan, istri mesti menjadi pelayan. Pelayan? Ah, ini undang-undang sangat baik. Ini mengurangkan queen control. Ah, silakan duduk, Ayanda. Oh, Ayanda tak boleh duduk. Karena menantu makan, Ayanda mesti jadi hakim. Hakim? Ya. Ini undang-undang juga baik sebab bapa mertua mesti hormat pada menantu. Bapa mertua sudah tua, tak lama lagi dia akan mati. Dan menantu yang akan jaga rumah ini. Dalam rumah ini semua orang tak makan. Ambil bau saja. Ambil bau? Ini undang-undang sangat bijak. Undang-undang ini dinamakan ekonomi. Sudah kenyang. Badan ananda pun terlalu letih. Ananda hendak masuk dalam rehat. Selamat malam. Kanda, menurut undang-undang di dalam rumah ini, suami tak boleh tidur bersama-sama istri. Suami mesti tidur di kandang kuda. Ah, inilah undang-undang yang terbesar sekali dalam segala undang-undang. Undang-undang ini dinamakan Family Planning. Selamat malam.
penasihat. Semua undang-undang baik bila dia tak marah. Ini malam dia tidur di kandang kuda, dia mesti marah. La 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 la. Hai Tuna Lapo, gayanya belagak, rambutnya kusut, berkayu basikal bagai nak tarok, yang duduk belagak.